Indonesia memang dikenal memiliki berbagai macam seni dan budaya yang amat beragam. Hampir di setiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisi yang khas sehingga menghadirkan keunikan tersendiri yang membuat banyak wisatawan, terutama wisatawan dari luar negeri, sangat antusias mengunjungi Indonesia. Selain identik dengan seni dan kebudayaan yang unik, beberapa kesultanan atau kerajaan yang berada di Indonesia selalu identik dengan kereta kencana, seperti layaknya kerajaan Inggris ataupun kerajaan Belanda. Kesultanan dan kasunanan di Indonesia juga memakai kereta kencana yang unik, namun memiliki nilai seni dan kadar magis yang tinggi. Konon, kereta-kereta ini digunakan untuk mengantar para raja atau keluarganya ke beberapa acara penting sampai acara ritual. Beberapa kereta kencana di Indonesia ada yang usianya sudah lebih dari ratusan tahun. Kereta itu dibangun sejak zaman Belanda menjajah Indonesia hingga secara tidak langsung memiliki aura mistik yang luar biasa. Kereta-kereta apa sajakah itu? Berikut rangkuman informasinya dalam 7 misteri kereta kencana versi Unesco. Kanjeng Nyai Jimat adalah kereta pusaka yang dimiliki oleh Kesultanan Yogyakarta. Sejak pertama kali didatangkan ke Indonesia, Kanjeng Nyai Jimat sudah dipakai oleh Hamengkubuwono I hingga Hamengkubuwono V. Setelah Hamengkubuwono V, kereta ini pensiun bertugas dan diletakkan di dalam museum. Biasanya kereta ini digunakan pada upacara-upacara kebesaran atau penobatan raja. Konon, kereta jenis ini hanya tinggal dua di dunia. Menurut mitos dan legenda turun-temurun, kereta kencana Kanjeng Nyai Jimat diperoleh dari pantai Laut Selatan oleh seorang abdi dalam keraton yang tengah memancing di Laut Selatan. Ketika kailnya menyangkut sesuatu, saat ditarik, ternyata ada sebuah kereta kencana. Kereta ini konon berasal dari salah satu kerajaan di India. Dalam waktu-waktu tertentu, Kanjeng Nyai Jimat ini dimandikan dengan ritual tertentu. Hingga sekarang, air dari bekas cucian kereta ini dijadikan rebutan banyak orang. Karena air tersebut dipercaya akan berhasiat memberi kesuburan bagi sawah, panjang umur, serta kesehatan. Bahkan tak sedikit yang membasuh wajah dengan air bekas cucian kereta yang mereka kumpulkan dari got di sekitar tempat upacara. Kereta kencana Kanjeng Nyai Jimat yang dipakai dari Hamengkubuwono I hingga Hamengkubuwono V, kereta kencana Garuda Yaksa baru dipakai pada periode Hamengkubuwono VI dan berlangsung hingga sekarang. Kereta Garuda Yaksa dibuat oleh Belanda pada tahun 1861 dan digunakan pada acara khusus, seperti pada saat pelantikan raja mulai dari Sultan Hamengkubuwono VI sampai sekarang, dan ditarik oleh 8 ekor kuda yang sama baik warna dan kelaminnya. Lambang burung Garuda pada kereta ini terbuat dari emas 18 karat dan di atasnya terdapat simbol seperti mahkota yang terbuat dari emas juga. Semua kaca kereta terbuat dari kristal. Uniknya, apabila pintu kereta dibuka, akan ada tangga turun dengan sendirinya yang sering dijumpai di pintu-pintu pesawat. Dan keramat, sampai-sampai air bekas cucian keretanya selalu menjadi rebutan banyak orang, sama seperti kereta kencana Nyai Jimat. Paksi Nagaliman adalah nama dari kereta kencana paling tua yang dimiliki oleh Yogyakarta. Kereta ini dahulu digunakan oleh raja dari Sultan Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Kereta ini terbuat dari kayu pilihan, sama seperti tugas kereta kencana lainnya, yaitu mengantarkan para raja yang bersemayam di tanah Jawa. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Paksi Nagaliman dibuat pertama kali pada tahun 1608 dan baru berhenti digunakan pada tahun 1930. Sekarang kereta kencana Paksi Nagaliman ditaruh di Museum Keraton Kanoman, sedangkan yang sering dipakai pada perayaan-perayaan merupakan kereta tiruannya. Setelah berkutat
dengan kereta berasal dari kawasan Yogyakarta, mari kita beralih ke kereta yang dahulu digunakan oleh Kerajaan Cirebon. Kereta ini bernama Singa Barong dan konon dibuat pada tahun 1549, di mana kala itu Sunan Gunung Jati masih hidup dan mulai menyebarkan Islam di tanah Jawa. Asal nama kereta Singa Barong berasal dari kata Singarani, yang artinya memberi nama, dan Barong berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi, Singa Barong setidaknya berarti memberi nama sama-sama. Kereta Singa Barong ini terbentuk dari penggabungan 4 bagian hewan, singa atau macan pada bagian tubuh, kaki, dan mata. Sedangkan belalai dari perlambangan gajah, sayap pada lambang burung Garuda, dan naga pada bagian kepala. Kereta kencana Singa Barong hanya digunakan oleh para raja dari Kerajaan Cirebon untuk melakukan misi kenegaraan. Berbeda dengan kereta lain yang digerakkan dengan kuda, kereta kencana Singa Barong digerakkan oleh 4 kerbau bule yang sangat langka. Kencana Garuda Putra adalah kereta pusaka dari Kasunanan Surakarta yang merupakan peninggalan Pakubuwono XI. Dahulu kala, kereta ini digunakan untuk upacara kerajaan dan beberapa event penting yang menuntut Raja Surakarta berpergian jauh. Setelah Pakubuwono XI wafat dan digantikan oleh Pakubuwono XII, kereta ini praktis tidak pernah digunakan lagi. Hal ini terjadi karena Pakubuwono XII tidak memiliki permaisuri dan putra mahkota. Setelah mangkrak selama puluhan tahun, kereta ini akhirnya kembali digunakan oleh Pakubuwono XIII dalam kirab agung di tahun 2012 silam. Sebelum dipakai untuk kirab, kereta tersebut dibersihkan dan dicuci di bagian tertentu oleh salah seorang abdi dalam, mengingat sudah lama tidak digunakan. Dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-71 kemerdekaan Indonesia kemarin itu, terdapat sebuah parade lengkap dengan kereta kencana yang bernama Ki Jagaraksa. Kereta kencana ini adalah kereta milik Kabupaten Purwakarta. Dalam parade tersebut, kereta Ki Jagaraksa membawa bendera pusaka Sang Merah Putih yang kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Pengibaran bendera kali ini memadukan 2 unsur budaya, militer kerajaan atau kerajaan Nusantara dengan militer modern. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku bangga karena kereta kencana Ki Jagaraksa yang biasa terparkir di teras balai nagri pemerintah daerah setempat digunakan dalam rangka HUT RI ke-71 di Istana Negara Jakarta pada 17 Agustus 2016 yang lalu. Ki adalah sebutan bagi makhluk. Jaga itu menjaga dan raksa itu adalah hati. Jadi, Ki Jagaraksa memiliki makna sang penjaga hati. Diketahui sebelumnya, kereta kencana ini memang sering diberi menyan dan mengarahnya setahun sekali supaya tidak menghilangkan nilai kesakralannya. Dedi Mulyadi juga menganggap kereta kencana di Pendopo Bangkang Purwakarta adalah pusaka. Bahkan dia menyatakan masing-masing kereta adalah simbol dari karakter manusia. Roto Praloyo dibuat pada tahun 1938. Kereta inilah yang membawa jenazah Sultan Hamengkubuwono VIII dan Sultan Hamengkubuwono IX dari keraton menuju tempat peristirahatannya Imogiri dengan ditarik oleh 8 ekor kuda. Kereta Roto Praloyo merupakan kereta asli buatan Yogyakarta. Pemirsa, itulah tadi 7 misteri kereta kencana milik Indonesia yang konon memiliki aura mistik kuat di dalamnya.